satu sarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Bicho dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini Dondok semua berada di pasar burung tradisional Kertasmaya. Untuk pasarnya dilaksanakan hari Kamis dari pagi sampai sore. Untuk lokasinya dekat pasar tradisional Kertasmaya, ada nih jalur panturanya ya, ya. Untuk yang dekat-dekat, oh, pas kalau lagi lewat atau apa, silakan mampir aja, lihat-lihat, kalau cocok silakan aja. Oke teman-teman, kita langsung aja review di lapak-lapaknya Mas ya. Nah ini ya temennya, kita kesini lapaknya Masar nih. Untuk burung anakannya masih ada semua nih. Ada Ciwa. Ini satu sarang 100.000 ya. Nah, terus anakan Cipau. Nah, untuk anakan Cipau yang udah nangkring kayak gini di harga 100.000-an. Nah, terus Cigun. Nah, untuk Cigun yang udah nangkring kayak gini, udah mau mandiri ya, udah matok-matok. Udah mandiri. Udah mandiri di harga 120.000. Nah, kalau yang belum harga berapa? 110. Oh, 70.000 kalau yang masih belum mandiri, 70.000 ya, teman-teman ya. Jadi kalau udah mandiri 120.000 untuk Cigun. Nah, ini ada anakan perenjak lumut ya, tinggal satu ekor doang nih. Harga berapa? 30.000 aja perenjak lumut anakan ya. Nah, ada truk cukan. Nah, udah pada nangkring, harganya 50.000 aja. Ya teman-teman yang suka-suka burung anakannya. Nah di sini juga ada sogon ijuan ini ya. Untuk sogon ijuan di sini di harga 20.000-an. Sogon ijuan metalik ya habis. Oh di sana. Metalik. Metalik 40. 40.000 untuk yang metalik ya. Udah pisahan di sini. Nah, kita lanjut di sini ada flamboyan Sumatera ini ya, Pak. Flamboyan Sumatera. Mana? Ini. Ini flamboyan nih Sumatera punya. Harga berapa? 70.000. Jingjing batunya berapa? 35.000 jingjing batu. Kecap ranting, kecap ranting. 35.000-an kecap ranting. Mantenan mini. Mantenan 35.000. Kalau perenjak atas ini ya 40.000. Cabian udah makan pisang ya 35.000-an, aman pisang, aman buah. Ini stoknya masih trotol-trotolan banyak. Ini di lapaknya Mas Charlie. Untuk cucukan di sini di harga 30.000 cucukan. Kalau kutilangnya harga berapa nih? 20.000-an untuk kutilang. Nah, ini ada korlap berapa nih? Nah, untuk korlap di harga 20.000-an di lapaknya Mas Charlie. Besok hari Jumat kemana? Bang Charlie mau ke Jati 7. Oh, Jati 7. Berarti hari Jumat ke Jati 7 ya. Oke, Mas Charlie, muter lagi. Kita ke sini. Nih, lapaknya Masnya bawa apa nih, Mas? Nah,
takukurnya akeh pirang gitu, Bur? 20 ribuan takukur ya, tua-tua takukurnya. Terus merenjak. Cigun berapa? Cigun 40 ribu untuk Cigun. Kalau perenjak atas berapa? 25 ribu perenjak atas. Kalau perenjak bawahnya? 25-an. Mau perenjak atas mau perenjak bawah harga sama 25 ribuan. Ini kita muter lagi nih. Nah, kita ke lapaknya Mas Rian. Wah, banyak rambatan, Dok. Paru merah. Mas Rian, rambatan paru merah enggak berapaan? Paru merah yang bahan 130. Untuk yang bahan 130. Emang udah ada yang ngepur? Ini. Ya. Kalau yang dari anak kan ngepur harga berapa? 200 ribu bisa kurang. Ini masih bahan kalau yang ini. Rambatan paru merah. Nih, lapaknya Mas Rian. Terus mantenan miner enggak berapa Mas Rian? 35 ribuan. SRDC-nya berapa nih? SRDC 180 bunyi tuh. 180 bunyi udah makan pur. SRDC singkatan rimba dada coklat. Ya ada kangkuan, ya ada lor, ya ada kangkuan. Ini peci apa ini? Itu pelapus. Pelapus. Ya. Harga berapaan? 60 ribu. 60 ribuan peci pelapus. Nah, terus geser ke sini ada cipau. Berapa nih Mas Rian cipau? Cipaunya 35. 35 ribuan cipau. Aja cijom ini harga berapa Mas Rian? Apa? Ijomin. 250. 250 ribu ijom ini jantan. Pakai umaning Pak. Hei. Pakai umaning ya. Nah, kita ke sini. Ada kutilang sutra sama kutilang emas. Kutilang sutranya harga berapa? Sutra 40.000. 40.000 kutilang emas. Kutilang emas sama. Oh, 40.000-an. Nah, ini Mas Rian, sampean bawain ini. Ini burung jarang ya. Bentar. Nah ini ya teman-temannya di lapangnya Mas Rian ada di capantai mini nih. Jarang sekali burung satu yang satu ini ya. Untuk capantai mini nama aslinya apa gitu saya lupa ya. Nih kayak cicak combo untuk bodinya tapi mukanya kayak capantai ya. Kita nyebut aja capantai mini. Nah, untuk harganya 125.000. Untuk sogonnya berapa Mas Rian? Sogon 20.000. Nah, untuk sogon di harga 25.000. Nah, ini ya tentunya untuk penampakan cak pantai mini. Untuk muka kayak cak pantai, untuk body seperti cak combo ya. Ini burung ini jarang sekali, suaranya juga bagus. Untuk makannya di sini ini buah sama nectar ya. Ini mau. Stok cuma satu ekor, burung langka sekali. Nah, kita lanjut di sini ada cak jenggot Medan. Perawatan 300.000. Murah air mancur? Murah air mancur 150. 150. Terus pentetnya ini? Pentet 125. Nah, untuk pentet yang mulus di harga 125.000. Ini masih bahan semua ya. Untuk harga masih bisa nego aja.
Terus di sini ada ledekan bako, harga berapa Mas Rian? Ledekan bako 250. 250.000 untuk ledekan bakau. Nah, di sini juga ada burung anakan-anakan, harga berapa nih kutil curcuk? Curcuk 60.000. 60.000 kutilang? Kutilang itu dewasa 125. 125 dari anakan ya. Terus si gunting hitam? Si gunting hitamnya 170. Oh, 170.000. Atau sairan. Nah, misalnya di sini ada punai hijau sama punai tanah. Untuk punai hijau harga berapa Mas Rian? 60.000. Kalau yang punai tanah? Sama. 60.000-an. Nah, di sini ada murai Papua. Harga berapa nih murai Papua? 70.000-an. Udah ngepur? Udah makan pur ya. Nah, kita muter lagi Mas Rian. Muter maning Mas Rian. Oke, makasih. Muter lagi, Pak, semua. Oh, itu buah apa, Pak? Burung. Burung apa? Burung puter geni. Puter geni katanya tuh. Muter lagi, Pak. Kita kesini ya tahun-tahunnya. Wah, ini bapaknya biasanya bawa perkutut, ini sekarang bawa burung ngombiokan nih. Wah, kayak kutilang. Berapaan Pak kutilang, Pak? Kutilang 20.000. 20.000-an kutilang. Lagi ake. Wah, wow, mangane. Bisa kurang. Masih bisa kurang, pokoknya harga masih nego-nego ya. Nah, bukan supermarket pinggir jalan kok. Nah, untuk ininya berapa nih? Biasa main 15.000-an untuk perkutut lokal ya. Nah, terus perkutut silver? 80.000 perkutut silver. Terus yang coklat-coklat itu apa, Pak? Ngikutnya apa ini kalau ini? Oh, itu kremin. Krem. Krem berapa? Oh, krem lurik tepung. Berapa ya? 130. Kalau ini tekukur berapaan, Pak? 20.000-an tekukur ya. Ada cemani berapaan, Pak? Untuk cemani di harga 120.000. Pokoknya bapaknya setiap hari pindah-pindah ya. Besok hari Jumat ngendi, Pak? Ciawi Gebang. Oh, Ciawi Gebang. Oh, Jumat ya, benar. Ciawi Gebang. Oke, kita muter lagi. Kita lanjut nih, Pak. Nih, bapaknya spesialis burung puter pelung. Piraan, Wak, puter pelungnya, Wak? Harga boleh ditawar 100.000. Harga boleh ditawar 100.000-an. Puter pelung. Sama. Jantan betina di harga sama. Nah, kalau ini blasteran apa, Wak? Blasteran burung dara. Dara sama? Sama puter. Puter. Harga berapa, Wak? Harga 200.000 masih bisa nego. Oh. Kalau ini tekukur 25.000-an masih bisa nego. Pokoknya jangan khawatir, ditawar-tawar aja ya. Ayam kate kehabisan. Ayam katenya habis. Habis. Oke, Wak, muter maning, Wak. Oke. Cepat merapat. Ayo, manuk ombyokan. Ombyokan apa nih? Perenjak. Ada perenjak atas sama perenjak bawah. Perenjak bawah harga berapa nih? 30.000. Kalau perenjak atasnya 35.000. Kristal tuh di atas. Kristal. Mana kristal? Lawu kristal. Di samping Galak Merang. Lawu kristal lokalan di.
Asli lokal, udah makan bur? Makan bur belum? Udah jinak. Harga berapa? 150. Lokalan Dermayu? Asli Dermayu, 150 udah ngepur ya. Jinak sudah ngepur. Nih mantep nih, bodinya lebih besar ini. Nah, kita lanjut. Ada SRDC, pira kang SRDC nya kang? Apa ini? KW? Ancilan bakau? Londo KW? Pira gini? 100 ribu udah ngepur? Oh makannya pur ayam, ngirit. Ngirit. Rugi pakan katanya. Ada burung cerucukan anak berapa nih? Cerucukan 50. 50 ribu anakan ya. Perenjaknya lagi banyak nih. Perenjak. Jalak perak berapa? Jalak perak. Jalak perak 550. Terus ini ada cible. Gacoran. Iya, yang di Waiki tuh. Oh. Yang kemarin bawa di Waiki. Berapa nih? 50. 750 ya. Di gacor, gacor banget. Ini pinggir jalan, gimana mau gacor ya? Pokoknya untuk sebagai gacor. Kita muter lagi, Pak. Wah, muter, Pak. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari sini nih. Nih kita ke lapaknya emasnya. Untuk stok-stok burung-burung kecilannya lagi banyak juga nih. Ada cipo banyak. Untuk cipo bahan ya. Bondol ini di harga 25 ribuan. Cipo bahan bondol. Nah, ini ada kipasan Jawa bondol. Ini di harga 25 ribuan bondol. Ini masih bahan ya untuk kipasan Jawa. Baik pemirsa semua, mungkin sekian dulu dari Donita Kusuma. Kalau ada salah-salah kata, Donita Kusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup aja. Wassalam.